channel. Jadi hari ini aku mau makan ini, ada ayam sambal mata sama ayam apa namanya, salmon mentai. Oh my god, ini pokoknya saya beli random aja di Gojek, saya juga tidak pernah coba apakah enak atau tidak, cuman kita rasa dia punya chicken sambal mata. Ini sambal matanya enak loh. Chicken salmon mentai. Ini kalau sambal matahnya. Enak. Padahal ini saya pilih random, mau juga tidak pernah coba. Enak. Tapi ayam yang sambal mata ini dia digorengnya, ini kayak dipanggang aja gitu lah. Tapi sambal matanya enak. Enak kok sambal matanya. Oke lah, termasuk oke. Tapi satu tempat gini harganya 60 ribu. Gila, ini kenyang banget sih. Rp60.000 satu begini, worth it sih ya. Worth it ya. Tapi kalau saya punya prinsip kalau makanan mau semahal apapun, kalau makanan saya tidak apa-apa, yang penting enak. Ngerti tidak sih? Kan ada orang yang kayak makan mahal kayak pikir, tapi kalau beli barang yang mahal itu kayak tidak apa-apa, beli aja gitu loh. Maksudnya barangnya bagus beli. Tapi kalau saya lebih memilih makanan yang mahal sih daripada barang yang mahal. Kalian ngerti ya sih? Karena barang itu kita tidak bisa rasakan. Kalau makanan kan kita bisa rasakan kayak gitu. Kalau barang yang mahal kan hanya dipakai, begitu-begitu aja. Jadi kalau makanannya mahal saya tidak apa-apa, yang penting enak. Dan makanan kalau sudah dibeli berarti harus dihabiskan, mau mahal ataupun murah. Begitu saya diajarkan, begitu sih. Saya kayak kita mau membeli berarti harus juga dihabiskan. Pokoknya kalau saya tuh paling dapat marah kalau misalnya dibuang, kalau misalnya buang makanan itu betul-betul dimarahnya sampai kayak pokoknya makanan tuh tidak boleh dibuang. Ayamnya enak.
Top, top, top. Ayam sama sambal mata dicampurin. Mentai sama sambal mata. The best. Kalau kalian itu suka makan makanan yang asin atau yang manis, saya sebenarnya tuh kalau nasi, saya tuh kalau seharian tanpa makan nasi saya bisa, tapi nyamil itu wajib setiap hari. Kalau tidak nyamil itu saya merasa kayak saya tidak kenyang kalau belum nyamil. Kayak ini saya sudah kenyang tau guys. Tapi kalau misalnya makan coklat saya masih bisa. Dicampurin boom, nasi sama dia punya chicken sama chicken mentai. Pas banget. Ada tragedi. Ya, kenyang. Tapi kalau makan coklat saya masih bisa. Coklat mah number one, bro. Coklat. Siapa yang suka makan apa sih? Sekarang saya sudah tahu jawabannya. Siapa yang suka makan coklat? Karena coklat itu, walaupun saya makan banyak, saya tidak pernah merasa kenyang dan saya tidak pernah merasa enak. Kalau coklat, bingung kan? Saya juga bingung, ternyata kenapa saya bisa begitu. Tapi kalau makan yang minum-minum, saya cepat kenyang dan cepat gak enak sih, cepat kenyang. Tapi kalau coklat, no, gila kan saya kan. Oke guys, segitu dulu videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye, thank you for watching. Love you.